Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya kecuali oleh sesuatu yang dapat merubah bau, rasa atau warnanya. dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan dianggap lemah oleh Ibnu Hatim dalam riwayat al baihaqi Air itu tohur, suci dan mensucikan, kecuali jika air tersebut berubah bau, rasa atau warna oleh najis yang terkena padanya. Faedah hadis 2 dan 3 Yang pertama, kedua hadis ini menunjukkan bahwa secara asal air adalah suci dan mensucikan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Yang kedua, kemutlakan ini dimukoyatkan atau diikat dengan syarat yaitu sesuatu atau najis tersebut tidak mengubah bau, rasa, atau warna air. Jika berubah, maka air tersebut ternajisi menjadi najis, baik air tersebut sedikit ataupun banyak. Dan yang ketiga, yang memukayatkan kemutlatan ini adalah ijma umat Islam bahwa air yang berubah oleh najis maka air tersebut ternajisi menjadi najis baik itu tersebut sedikit ataupun banyak Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh